Assalamualaikum. Hari ini kita memperkatakan tentang buli lagi, tetapi kali ini kita memperkatakan tentang buli cyber. Apa itu buli cyber ya? Buli cyber merupakan tingkah laku mengenakan mangsa menggunakan media elektronik atau teknologi internet di mana penyebaran maklumat peribadi atau gambar-gambar yang tanpa kebenaran daripada individu telah dipaparkan contohnya di media sosial dan mengundang pelbagai reaksi daripada orang ramai, khasnya dalam bentuk kecaman dan mengganggu emosi seseorang. Kalau kita lihat kepada trend kelakuan atau tingkah laku buli cyber dalam kalangan pelajar, terdapat perubahan ya, dari segi sekolah rendah ke sekolah menengah hingga ke institusi pendidikan tinggi, di mana buli cyber dilihat ada peningkatan di peringkat institusi pengajian tinggi. Bila kita katakan tentang buli cyber dan terdapat peningkatan, apakah langkah yang kita perlu lakukan? Saya sangat merasa bertuah saya dan pasukan diberi peluang untuk mengemudi satu projek yang dikatakan atau dipanggil Digital Race. Tujuan projek ini dijalankan adalah untuk membantu masyarakat setempat dalam membina kebingkasan penggunaan media digital supaya mereka atau individu dapat mengelakkan diri mereka daripada dibuli ya, di alam maya. Satu projek bertajuk Digital Race, iaitu Digital Resiliency and Awareness on the Act of Cyberbullying, telah dibentuk bagi membantu masyarakat khasnya membina jati diri atau membentuk kebingkasan dalam penggunaan media digital supaya ianya dapat membantu masyarakat mengelakkan diri mereka daripada dibuli di alam maya. Objektif projek ini adalah untuk memberi kesedaran kepada semua pihak, ya, tak semestinya pelajar tetapi kepada semua pihak tentang bahaya perkongsian data, perkongsian maklumat di media sosial dan juga bagaimana cara perkongsian yang boleh dilaksanakan supaya diri kita tidak dibuli atau ada pihak-pihak yang boleh menyalahgunakan maklumat yang kita edarkan di media sosial. Satu lagi objektif adalah untuk memberi latihan kepada individu dan masyarakat khasnya bagaimana untuk melindungi diri daripada terjebak dalam buli cyber. Bila kita mengatakan tentang buli cyber ini, sama juga seperti buli-buli yang lain, kita ada tiga golongan yang terlibat dalam perlakuan ini. Pertama adalah mangsa, kedua adalah pelaku dan ketiga adalah pemerhati. Jadi bila kita berkata tentang cyber bully, bully cyber, siapa-siapa sahaja boleh terjebak di dalam sama ada menjadi mangsa atau menjadi pembuli serta menjadi pemerhati bully. Kalau kita lihat di bahagian komen di media sosial, kebanyakannya tidak memerhatikan tingkah laku mereka apabila memberi komen di media sosial. Jadi kadang-kadang individu itu sendiri tidak sedar bahawa dia atau rakan-rakan mereka sedang membuli individu yang lain. Jadi projek ini, projek Digital Race, bertujuan untuk memberi kesedaran dan melatih orang ramai untuk melindungi bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi orang lain yang perlu kita hormati. Memandangkan projek Digital Race ini adalah sangat baharu, jadi saya mengalu-alukan individu yang berminat untuk turut serta dalam menangani gejala buli cyber khasnya untuk bersama-sama sebagai volunteer atau sebagai penyumbang kepada projek ini. Sekiranya ada keperluan untuk melihat kepada perkembangan projek ini, bolehlah lawati ke website kami www.goideasmy.com.